Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bertemu kembali dengan channel Service All Smartphone. Ini baru buka konter, masih pagi. Ini kebetulan dapat kasus Samsung J700F seperti ini, yang kasusnya kena FRP. Dan untuk HP ini sudah security baru atau yang masuknya binary 4. Cara ceknya, tekan volume bawah dan tombol power secara home secara bersamaan. Kita cek di sini. Setelah seperti ini, kita tekan volume atas dan cek di bagian atas ini, posisinya B4 seperti ini. Nah, itu berarti binary 4. Kalau untuk binary 4 lumayan sulit kalau nggak paham. Di sini kita coba. Bahannya nanti saya sertakan di deskripsi. Kita masukkan ke SD card. Langsung saya buatkan tutorial. Nah, syaratnya harus connect ke internet. Kalau nggak connect nggak bisa. Bentar. Samsung J7. Seperti ini, kita mulai. Nah, di sini sudah terhubung ke internet atau ke WiFi, ke internet lebih cepat agar prosesnya jalannya lebih cepat. Nah, yang pertama kita sambungkan ke internet dulu, kita sambungkan. Setelah selesai masuk ke lainnya di sini, kita klik, kita pilih tambah jaringan di sini. Nah, di sini bebas kita klik apa aja terserah. Setelah selesai seperti ini, kita blok, pilih gambar Google atau bantuan di sini, kita klik, klik kembali, otomatis masuk ke Google. Setelah itu tinggal ketik, klik, kita tulis file. Nah, akan langsung masuk seperti ini, kita klik. Selanjutnya pilih ke kartu SD karena filenya saya copy di SD card, kita klik. Nah, di sini ini untuk aplikasinya. Yang pertama kita install dulu ya, bypass FRP-nya. Selesai, kita install yang kedua. Kebalik nih, nggak apa-apa, kita ulang kembali nanti. Kita pasang, selesai, ulangi kita install yang bypass FRP. Kita buka di sini. Selanjutnya masuk ke titik 3 di pojok kanan atas di sini, klik masuk browser, klik OK. Otomatis itu meminta email kita. Nah, ini akan saya masukkan email saya pribadi. Ini sudah masuk saya email saya pribadi dan saya masukkan password, tinggal kita klik masuk. Proses berjalan. Setelah selesai seperti ini, kita restart ulang HP-nya. Untuk proses booting awal tuh lumayan agak lama, jadi harap sabar. Nah, seperti ini sudah masuk, kita mulai, kita klik next next aja.
Untuk pertama wajib harus connect internet juga. Kalau nggak connect dia nggak bisa masuk menu. Berikutnya, salam. Ntar mbak ya. Mas komen. Hah? Sing lambungi bapake anu Kaila. Ya apa? Mas Agus komen lho. Oh, iya. Tunggu bentar. HP. Lagi buat. Oh, iya. Wes suwi pindah kene. Heeh. Bang seorang tau buka. Semenjak lahir anakku mbak, aku lagi. Iki karo omai sama ini. Tunggu ayo, lagi buat tutorial. Seperti ini, tinggal klik di paling bawah, kita klik, kita buang centang di sini, kita lewati di sini. Kita klik lewati kembali, kita klik lewati. Nah, alhamdulillah seperti ini sudah masuk menu. Nah, kita cek coba untuk lihat tipenya di sini biar jelas itu binari 4-nya. Nah, seperti ini. Samsung J700F untuk yang binari 4 di sini, U4. Nah, mudah-mudahan bermanfaat tutorial dari saya. Cukup itu, kurang lebihnya saya mohon maaf dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.